Kebakaran melanda area pabrik PT 2 Kelinci yang berada di Jalan Raya Pati Kudus siang ini. Belum diketahui penyebab kebakaran di area pabrik tersebut. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Pati Kudus, Kecamatan Margorejo, Pati, Selasa tanggal 23 November tahun 2021. Tampak asap hitam membubung yang diduga berasal dari area pabrik sisi selatan. Ya, mas, kebakaran di pabrik PT 2 Kelinci Pati, kata Bupati Pati Haryanto saat dihubungi wartawan via telepon, Selasa tanggal 23 November tahun 2021. Haryanto menyebut saat ini tim pemadam kebakaran sudah berada di lokasi. Belum diketahui penyebab kebakaran maupun laporan adanya korban dalam peristiwa ini. Tim pemadam kebakaran sudah di lokasi semua, baru proses pemadaman, terang dia. Sementara itu, kebakaran di lokasi pabrik yang berada di jalur pantura itu, mengakibatkan lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. Sebab, banyak warga yang menonton kejadian tersebut. Saya tadi lewat, nggak kelihatan apinya, tapi asapnya gede banget. Ada di sebelah tengah agak ke selatan sana kelihatannya. Sekitar 10 menit yang lalu pas saya lewat, belum seramai ini, kata Edi, salah seorang pengguna jalan yang melintasi lokasi kejadian.